있어요. Di situ gelap terang. Wah, terang banget. Mama nih. Hai, senengnya Mama. Kita di Lake Lucer. Cha cha cha. These are our drinks, the minuman kita. Kiss. Nah, kita mau pulang karena perjalanan tadi dari Jerman. Main ke sini cukup lama, ngantuk, tapi udah sempat jalan-jalan. Foto di Lake Lucer, nongkrong bentar. Sekarang kita mau istirahat karena besok kita mau belajar. I really like it here. Semuanya, hari kedua kita di Lucerne, Switzerland. Dan ini view dari kamar aku. Sayang sih ada pohon-pohonnya, gak apa-apa, aku udah bisa ngeliat danaunya. Good morning, Holly. Morning. Did you take a shower today? Yeah. Yay. Yeah. Dia lagi nunjukin foto yang dia foto tadi. Iya, di dindingnya ada coklat. Gila, pengen banget. Surga dunia. Oh, sekarang kita lagi ada di Lucerne Central. Ternyata di sini banyak turis dari China. Jadi ini tuh lagi public holiday, lagi bank holiday-nya dia, Assumption Day, regional holiday. Jadi banyak toko yang tutup juga. Jadi kita nggak cuma hari Minggu aja ternyata yang tutup. Karena kita kebanyakan salah hari jalan-jalannya, malah tutup semua. Kecuali toko-toko souvenir sama ya coklat gitu-gitu buka. Tapi yang lain kebanyakan ciu-ciu. Seset aja deh. Seset di sini lumayan loh, 7.000 bisa beli berapa aqua coba? Ya nggak sih. Kita coba make a machine. Semoga bisa balik lagi. Udah. Sana jembatan kayu, kita mau lihat pemandangannya. Lagi oh ini dia Lucerne, the old bridge. Is it that one over there? Old bridge yang itu. Oke, kita ke sana. Ini by far kayak aku suka banget Prancis, tapi ini kayak nomor 2. Bagus banget. Bagus banget kayak di postcard tuh. Kayak persis di postcard. Oh, itu ada pegunungan Alpen. Dan di sana masih bersalju by the way. Monumennya Lucerne. Ramai banget. Simba. Lion King monument. That's spear in New Zealand. Really? Spear in the stomach. Oh yeah. Duffy's
slain. The lion has been slain. Lion of Lucerne. The Grand Duchy. Kita di Luxembourg. Holly lagi main. Grand Duchy, Luxembourg. Come where? Let's go over there, over the statue. Panas, tapi berangin. Ternyata ada tangganya. Kita nggak ngeliat. Oke. Karena kita jalan-jalan di city center-nya mamanya. Ini udah negara kelima selama perjalanan di Eropa. Super jalan-jalan, super semua. Tapi hari Minggu anehnya semua toko-toko di Eropa itu gak semua sih, cuma kayak yang high end-nya, yang branded-branded yang terkenal-terkenal gitu, yang brand terkenal itu tutup semua. Ya udahlah ya, kita lihat tokonya aja. Semua tuh sepi. Tetap jadi yang buka itu cuma kafe-kafe doang. So, kita mau coba cari apa kayak souvenir shop gitu deh, beli souvenir. Holly lagi ngambek. Capek deh. Hanya kamu makan crepes, kalau di Jakarta ada crepes, kalau di sini crepes. Oh no, panas, panas aja. Oh, bagus, kotanya cakep-cakep, suka kan kotanya bagus. Teh, Holly juga lagi makan crepes. Dinner, Mama? Oh, ente emang nggak lepas dari kopi. Pancake, ada siapa pancake? Selamat makan. Beli fries fry sendiri. Gak juga gue. Sampai jatuh. Enak mah. Ininya udah mau habis, enak soalnya. I'm Graham. Thanks for taking us here. Ente Luxembourg. Country number 5. Country number 5. Udah selesai di Luxembourg cuma sebentar. Soalnya sekarang kita mau ke Jerman lagi. Mei, money, teh.